السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala ahli wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd ma'asyir alaihi wa akhwat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan dari kajian rutin kita di hari Jumat al Asar dengan tema pembahasan Asbabu Sa'adatil Usra sebab-sebab menggapai kebahagiaan di tengah keluarga risalah yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama besar di masa ini masyhur Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan dari sebahagian penjelasan uraian sebab kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Beliau wafidullah taala menyebutkan wa min asbabi saadatil usar yasudaha alwud wal mahabbah. Yaqulullah azza wa jalla wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ilaiha wa dan dari sebab-sebab menggapai kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga hendaknya lah di dalam Kehidupan rumah tangga itu didominasi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Ini adalah dari asal dan prinsip di dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. tentram dan sejahtera. Dasarnya adalah firman Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam firman-Nya wa min ayatihi dan diantara dari tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla an khalaqalakum min anfusikum azwaja Allah azza wa telah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian sendiri pasangan litaskunu ilaiha agar kalian memiliki kecenderungan yang dengannya kalian Mendapatkan ketenangan, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan di antara kalian itu ada cinta dan kasih sayang, ada rahmat, telah berlalu dari penjelasan beliau ta'ala bahwa ya seorang suami jangan dia membenci dari istrinya ada sebahagian kesalahan yang dia lihat dari istrinya maka jangan dia jadikan kesalahan atau akhlak tersebut sebagai sebab yang dengannya dia membenci dari istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagaimana di dalam Riwayat talim muslim La In minha khilqan, minha akhar Janganlah ya seorang mukmin dia disifati mukmin ini alamat dari kesempurnaan keimanannya Kalau dia seorang mukmin maka Jangan dia membenci mukminah istrinya. Kalau dia melihat ada kesalahan dari istrinya, maka segera dia mengingat dari berbagai kebaikan-kebaikan dari istrinya tersebut. Rodiyah minha akhar. Hendaklah dia ridha dari sifat akhlak istrinya yang lain. Maka kata beliau, Hafidhu Ta'ala, Fala bila mawaddatin tarahum. Maka tidak akan ada terwujud kebahagiaan di tengah keluarga tanpa adanya cinta dan kasih sayang. Ya, sebahagian dari kaum muslimin, para suami, ketika dia melihat istrinya melakukan satu kesalahan, maka dia jadikan hal tersebut sebab untuk dia selalu marah terhadap istrinya. Itu terus yang dia ungkit ketika ada masalah dalam hidup Rumah tangganya, maka ya, seorang suami semestinya dia memaafkan dari kesalahan istrinya. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang ada dari istrinya, dari pelayanannya, perhatian istrinya, mengurus rumah, merawat dari putra dan putrinya ini. Dari sifat yang mulia yang hendaknya selalu diperhatikan oleh setiap Muslim dan Muslimah, harus selalu ada rasa pengertian di antara suami dan istri. Kemudian, kata beliau, Allah Ta'ala." وقد جاء الإسلام بما يكون من روافل هذه السعادة وهي المرأة الصالحة فأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني وأربع من الشقاوة الجار السوء والمرأة السوء wal maskanu dayyiq wal markabu ini dalam riwayat al Imam Ahmad Ibnu Hibban Al Hakim Al Bazzar yang disahihkan oleh Syekh Al Albani taala dan sungguh telah datang di dalam agama Islam yang mulia ini apa yang membantu terwujudnya kebahagiaan. Wahiyal mar'atu salihah. Itulah istri yang salihah. Ini nikmat yang amat besar bagi seorang suami ketika dia dikaruniakan, diberikan rizki yang menjadi pendamping hidupnya di dalam rumah tangganya adalah istri yang salihah. Kalau dia adalah istri yang soliha, maka otomatis pasti amalannya adalah amalan yang soli. Dia akan selalu membantu dari suaminya di dalam menegakkan ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia akan selalu menasehati dari Suaminya, ketika dia melihat suaminya, mungkin terjatuh di dalam pelanggaran kelalaian dari mengingat Allah Azza wa Jalla atau bahkan di dalam dosa dan maksiat, maka istrinya akan menegur dari suaminya. Demikian juga keadaan seorang suami. Telah berlalu dari penjelasannya, dia adalah pemimpin di tengah keluarganya. Maka, jangan dia terlantarkan dari amanah yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada dirinya. Harus selalu dia memberikan nasihat kepada anak dan istrinya. Ada hal yang keliru, maka segera. Dia memberikan nasihat, mungkin dia lihat pada istri dan anak-anaknya, maka jangan dia segan untuk segera memberikan arahan, menegur, kemudian kata beliau, "Di dalam riwayat dari..." sahabat yang mulia saat ibn Abi radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arbaun minas saadah ada empat alamat lambang kebahagiaan yang pertama Almar'atus salihah istri yang salihah ini alamat kebahagiaan oleh sebab itu seorang suami dari kewajiban pada dirinya adalah bagaimana dia berusaha untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Agar istrinya itu menjadi istri yang salihah. Kalau dia tidak mampu secara langsung memberikan pengajaran, maka dia berikan atau dia mudahkan istrinya untuk belajar Mungkin dia siapkan dari fasilitas yang membantu dari istrinya untuk belajar, mendengarkan kajian yang bisa merubah dari keadaan dan sifat pada istrinya tersebut. Agar istrinya menjadi istri yang salihah. Maka ini dari alamat kebahagiaan. Yang pertama istri yang salihah dia suami, terkadang dia menginginkan istrinya, istri yang salihah. Tapi dia sendiri tidak pernah ada keinginan untuk membenahi dirinya dari amalannya, semangatnya untuk belajar, menuntut ilmu. Hal yang merupakan dasar untuk dia menjadi lebih baik. Maka harus ada harapan tanamkan cita-cita di dalam diri ya seorang suami bagaimana caranya dia bisa menjadi seorang suami yang saleh. Kemudian wal wasi' rumah yang luas, rumah yang lapang. Ini alamat kebahagiaan. Kalau dia memiliki rumah yang luas, rumah yang lapang maka dia akan merasakan ketentraman dan kenyamanan sehingga dia akan nyaman pula untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di dalam rumahnya itu. Jangan sampai rumah yang nyaman, rumah yang megah, yang mewah dipenuhi dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Tapi tidak memiliki ruh kehidupan, tidak ada dari ketaatan. Jarang terdengar ayat-ayat Al-Quran atau zikir dibaca di dalam rumah tersebut, maka jangan dia biarkan dari nikmat Allah azza wajalla itu menjadi musibah pada dirinya nanti di negeri akhirat. Manfaatkan dari setiap nikmat yang Allah azza wajalla titipkan kepada dirimu. Rumah yang luas, rumah yang mewah yang megah, lengkap dengan berbagai fasilitas, manfaatkan untuk semakin taat nyaman beribadah kepada Allah azza wajalla, bukan semakin melalaikan Apalagi kalau terjatuh dalam dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, al-jaru salih. Tetangga yang salih. Ini kebahagiaan. Wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. tempat empat disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini bukan pembatasan. Terkadang Nabi kita Muhammad kalau lewat menyebutkan ada empat, ada tiga, atau dalam riwayat lain misalnya disebutkan jauhilah kalian tujuh perkara. Ini adalah metode dari pengajaran agar kita mudah mengingatnya, mudah dihafalkan. Ada empat dari lambang kebahagiaan: istri yang solihah, maskanul wasi, rumah yang luas yang lapang, aljarus solih, tetangga yang salih. Kemudian al-markabul hani kendaraan yang nyaman. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam wa arbaun minasyaqawah dan ada empat dari alamat kesengsaraan, kecelakaan. Yang pertama al tetangga yang jelek. Yang buruk akhlaknya. Kemudian yang kedua, almaratus su, istri yang jelek, yang buruk akhlaknya. Yang ketiga, al-maskanul doyik. Rumah yang sesat. Sempit. Yang keempat, al kabusuk. Kendaraan yang jelek, banyak masalah. Kemudian kata beliau, Hafidhullah Ta'ala, Arba'un minas sa'ada ta'ammaluha inna minas sa'adatil usar. al salihah. Tasadu biha al usrah. Perhatikan empat dari lambang kebahagiaan. Cermati. Bahasanya empat ini adalah dari tanda alamat kebahagiaan di dalam hidup berumah tangga. Yang pertama al maratu saliha. Istri yang saliha. Ini luar biasa nikmat. Istrinya pandai merawat diri, pandai mengurus rumah, mendidik dari anak-anaknya. Ditambah lagi, dia adalah istri yang salih. Ini nikmat yang memberikan kesujukan pada Pandangan mata dan hati dari seorang suami yang tentu ini akan mewariskan kebahagiaan di tengah keluarganya. Kalau istrinya adalah istri yang soliha, maka anak-anaknya nanti juga akan terpengaruh dengan sifat-sifat yang baik dari istrinya. Oleh sebab itu kata, ya seorang penyair al-umum madrasatun. Ida adattaha adatta syaban tayyib al -arab. Ibu itu adalah madrasah tempat pertama kali rumah belajar bagi anak-anaknya. Apabila engkau menyiapkan dengan baik, maka sungguh engkau telah menyiapkan generasi yang terbaik dari akarnya di masa yang akan datang. Itulah dari anak-anak kaum Muslimin. Kalau ibunya baik, solihah, maka ini akan memberikan pengaruh terhadap generasi. Muda di masa yang akan datang. Maka seorang suami punya tanggung jawab yang besar. Mewujudkan kebahagiaan, ajari istri dengan sifat-sifat yang baik. Agar anak-anakmu itu betul-betul menjadi penyejuk mata bagi dirimu, penyejuk hati di dunia dan di negeri akhirat. Menjadi imam pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kita betul cinta kepada istri dan anak-anak kita, maka kita pasti akan berusaha untuk memberikan pendidikan agama kepada mereka. Sesibuk apapun dirimu, maka usahakan ada waktu, walaupun waktu tersebut mungkin sebentar saja, tapi sisipkan dengan nasihat-nasihat kebaikan pada anak dan istrimu. Kemudian kata beliau, Ta'ala, wal wasi, tempat yang luas, yang lapang. Ta'isu fil usradu fatas'adu, yang keluarga itu hidup di dalamnya. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan ketika rumah itu lapang dan luas. secara makna rumah yang luas, yang lapang. Tapi kenyamanan dari rumah itu tergantung dari kenyamanan pemilik dari rumah tersebut. Apa yang membuat dirinya nyaman? Itulah zikrullah azza wa jalla. Hal-hal yang melalaikan dia walaupun Zahirnya memberikan kebahagiaan dilihat dari orang lain tapi dia sendiri yang akan merasakannya. Apakah dia merasakan kebahagiaan kalau dia lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla? Apakah dia merasakan kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan apabila banyak pelanggaran dosa dan maksiat yang terjadi di dalam rumahnya? Kalau dia rasakan kebahagiaan dengan hal tersebut maka segera untuk dia sadar fitronya itu sudah berubah. Jelas ya? Ini harus diingat. Kemudian kata beliau Hafidhullah wa Ta'ala wal jarus salih tetangga yang saleh. Ini luar biasa ya. Kalau kita hidup di komunitas tetangga dari orang-orang yang solih, kalau dia solih, pasti amalannya juga amalan yang solih yang baik. Kalau dia lihat kita malas beribadah, dia ingatkan, "Wahai saudaraku, saya lihat kamu sudah agak malas untuk hadir sholat berjamaah." Dia akan ingatkan kalau dia adalah tetangga yang solih teman yang solih dia lihat kita terjatuh dalam keburukan maka dia tidak segan untuk menegur kita wahai saudaraku jangan lakukan hal-hal tersebut itulah perbuatan-perbuatan yang tidak baik tapi tentu ini ada tahapannya di dalam memberikan nasihat dan melarang yang jelas kalau dia adalah tetangga yang solih maka ini nikmat yang amat luar biasa. Ini adalah perkara yang juga harus kita usahakan. Karena ketika kita menginginkan agar tetangga kita yang soleh, demikian pula yang diinginkan oleh tetangga kita. Dia juga ingin memiliki tetangga yang soleh. Maka kita juga harus berusaha untuk menjadi pribadi yang soleh. Agar orang mendapatkan pengaruh yang baik dengan hidupnya kita berdampingan dengan dirinya. Jelas ya? Kemudian kata beliau Taala, tujawirul usradu Yang dia hidup bertetangga dengannya memberikan kebahagiaan. Wal markabul kendaraan yang nyaman. kabul usradu Yang keluarganya itu ikut naik bersamanya di atas kendaraan tersebut. Kendaraan yang nyaman. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, dari kelanjutan riwayat hadith, wa arba'un mina syaqawah Dan empat dari alamat kecelakaan, kesengsaraan. Mina syaqawatil usar. Ini dari kecelakaan, kesengsaraan di dalam hidup berumah tangga. al jarusu dia dapat tetangga yang jelek, yang buruk. Ketika dia pulang dari tempat kerjanya untuk beristirahat, karena tetangganya ini buruk akhlaknya, maka dia akan melakukan hal-hal yang akan mengganggu kenyamanan kita. Dia putar musik mungkin kencang suaranya kita yang ingin beristirahat terganggu kita ingin beribadah terganggu dengan tetangga yang jelek ini jelas ya kemudian kata beliau fidalah taala wal mar'atu as ghairu salih istri yang jelek yang buruk akhlaknya lebih banyak mengeluhnya daripada rasa syukurnya Suaminya sudah berupaya berusaha meneteskan keringat mencari nafkah dari jalur yang halal. Dia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak dan istrinya. Ternyata istrinya tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Banyak mengeluh. Lisannya suka menyakiti dari hati suaminya maka pasti suaminya atau anak-anaknya itu akan merasakan kesengsaraan tidak ada kenyamanan sama sekali Kemudian kata beliau dan rumah yang sempit bihi al sudah Tetangganya buruk akhlaknya di dalam rumah istrinya yang menjadi teman hidupnya siang dan malam juga buruk akhlaknya. Ditambah lagi, rumahnya sesat, tidak dihidupkan dengan ibadah. Jelas ya, ditambah lagi, almarka busuk, kendaraannya jelek, banyak masalah. Apalagi kalau dia dapatkan kendaraan tersebut dari cara riba. Sudah banyak masalahnya, tiap hari dikejar-kejar. Ini kesengsaraan yang berlipat. Di dalam rumahnya tidak nyaman. Keluar dari rumahnya bertemu dengan tetangganya yang jelek, yang buruk akhlaknya. Ketika dia ingin keluar kerja cari nafkah, kendaraannya juga tidak nyaman. Jelas ya? Kemudian kata beliau, Hafidz Allah Taala yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mufassiran ma jaa fi hadzal hadits. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang terdapat dalam riwayat hadis yang telah kita bacakan tadi. Thalathatun minas sa'adah. Ada tiga alamat kebahagiaan. Al-mar'atu salihah. Yang pertama istri yang salihah. Maya saad atau biha apa kebahagiaan yang dapat dirasakan ketika istri itu adalah istri yang solihah? Qala taraha tu'ajibuka, wa taqibu, fa mana ala nafsiha wa malik. Kalau dia adalah istri yang solihah, maka ketika engkau melihatnya tu'ajibuka, akan membuat dirimu itu taat selalu merasa bahagia, nyaman, kesejukan dengan melihat istri. Penampilannya, Masya Allah, cantik. Perhatian terhadap dirinya dan suaminya. Punya pelayanan yang maksimal. Ditambah lagi akhlaknya, sifatnya memang salihah. Luar biasa ini. Sangat membahagiakan. Wataghibu Fata mana ala nafsiya Ketika engkau pergi keluar dari rumahmu, meninggalkan dia sendiri dalam rumah, maka engkau akan merasa nyaman. Tidak khawatir. Engkau akan merasa aman terhadap istrimu itu. Dan juga terhadap hartamu. Berbeda dengan istri yang soliha. Kita sudah tahu apa yang tidak soliha. Kita sudah tahu Akhlaknya tidak baik. Ketika kita tinggalkan, pasti kita akan selalu merasa khawatir dan takut apa yang akan dilakukan dalam rumah. Jangan sampai ketika kita keluar, dia juga keluar. Kita sibuk mencari nafkah, dia juga sibuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jelas ya? Maka ini dari alamat, atau? Istri yang jelek dari akhlaknya, maka kalau dia diberikan nikmat dengan istri yang soleha, maka selalu akan memberikan kebahagiaan pada dirinya. Kalau dia keluar, dia akan merasa aman di rumahnya. Dia tahu istrinya adalah istri yang soleha, tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik yang dibenci oleh suaminya. Jelas ya, kemudian yang... Berikutnya wadabah kendaraan ayat markab takun watiatan ayat dalulan sari atas tulhiku kabi ashabik kendaraan yang nyaman maksudnya kendaraan yang dia patuh kalau dulu kendaraannya hewan ya jadi dia patuh dengan tuannya. Sari atau sair. Cepat jalannya. Tulhidku kabi ashabik. Dia kan selalu dapat membawa dirimu bersama kawan-kawanmu. Maksudnya ketika dia berjalan rombongan karena kendaraannya patuh dan cepat, dia tidak akan tertinggal dari rombongan itu. Dia bisa menyusul dari kawan-kawannya. Jelas ya? Wadaru takunu wasiatan kathirotal marafiq dan rumah yang luas maksudnya banyak fasilitas di dalamnya. Ini nikmat yang amat luar biasa. Banyak fasilitasnya. Jelas ya? Tapi manfaatkan untuk ketaatan. Jangan sampai dengan kemudahan fasilitas yang ada justru kita lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini hanya akan menjadi bencana musibah bagi kita di negeri akhirat. Kemudian yang berikutnya wasalatsatun Ini cuma tiga ya. Yang tadi ada empat. Yang satunya tetangga yang soleh. Kemudian ada tiga dari alamat kesengsaraan, kecelakaan. Al-mar'atu taruha fatasuuka wa tahmilu lisanaha 'alayk wa in ghibta 'anha lam ta'manha ta 'ala nafsika wa malik isri yang jelek yang buruk akhlaknya itu yang pertama ketika engkau melihatnya memandangnya maka selalu menyesahkan dirimu tidak memberikan kesejukan dan kenyamanan. dan dia mudah mengeluarkan kata-kata dari lisan yang jelek itu hal-hal yang menyakiti dirimu. Banyak mengeluh, banyak komentar. Jelas ya, tidak pandai mensyukuri nikmat. Wa ketika engkau tidak berada di sisinya lam tak ala wa malik engkau tidak merasa aman tidak merasa tentram terhadap dirinya dan hartamu ada selalu kekhawatiran jelas ya wadabatu takunu batiatan takunu kotufan kendaraan yang jelek yang lambat banyak masalah wa in At at -ka. kalau engkau memukulnya dari kendaraan itu, kalau dulu hewannya kuda atau unta, kalau dipukul baru dia akan berjalan mengikutimu. Wain taha, kalau kau biarkan saja begitu, tidak dikasih aba-aba, lam talhaq bias habik. Dia tidak bisa membuatmu itu menyusul dari kawan-kawanmu yang sudah berjalan. Kita naik kendaraan, kalau kita motor atau mobil, orang sudah Berjalan di depan kita masih berada di belakang jauh. Ya, bukan karena ya strategi di dalam perjalanan biasanya kan kalau berjalan rombongan itu ada satu di depan kemudian di belakang mengikut supaya jangan jalan itu dikuasai agar memberikan kesempatan bagi orang yang lewat yang berbeda jalur misalnya. Tapi ini memang kendaraannya tidak nyaman, jelas ya. Kemudian takun dan rumah yang sempit sedikit dari fasilitas di dalamnya. Jelas ya. Maka ini dari nikmat kebahagiaan bagi siapa yang memilikinya. Oleh sebab itu. Ya, Nabi kita Muhammad Nya Alaihi mengajarkan kepada kita doa di dalam riwayat at tabarani dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu Ini dari doa yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Allahumma inni a'udzubika min su Ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu dari tetangga yang jelek wa min zaujin tusayyibuni qabla al-mashibi dan dari istri yang jelek akhlaknya sifatnya yang bisa membuatku beruban sebelum waktunya. Banyak masalah. Suka membebani suami. Wa min waladin yakunu alaiya robba. Dan perlindungan dari anak yang durhaka. Yang semena-mena terhadap kedua orang tuanya. Ya, orang tua juga harus tegas kepada anaknya. Dia cinta kepada anaknya bukan berarti dia biarkan anaknya begitu saja. Setiap apa yang diinginkan oleh anaknya dia berikan, dia turuti, dia taati. Padahal hal tersebut mungkin adalah perkara-perkara yang bisa menjurumuskan anaknya ke dalam kelalaian atau dosa dan maksiat. Maka jangan dia berikan. Kalau itu jujur cintanya kepada anak-anaknya. Kemudian, wamin malin yakunu aliya adaba dan berlindung dari harta yang hanya menyeret kepada adab di negeri akhirat. Manfaatkan nikmat harta. min khalilin makirin. Ainuhu wa qalbu Dan berlindung dari kawan makir. Yang suka membuat makar tipu daya. Ainuhu Kedua matanya selalu memandangmu dan hatinya selalu mengawasimu. In raah Hasanatan Dafanaha. Kalau dia lihat ada kebaikanmu maka akan segera dia tutupi. Jangan sampai orang tahu bahwa dirimu itu adalah orang yang baik, orang yang soleh. Kalau tersebar kau adalah orang yang baik, orang yang soleh, itu dia merasa sakit dengan hal tersebut. Tapi sebaliknya. Kalau dia melihat kejelekan, sayiatan, ini teman yang tidak baik. Teman yang makir. Tipu daya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari tetangga yang jelek, istri yang suka buat masalah membebani suami. Demikian pula seorang istri, dia berlindung dari suaminya yang membuatnya juga beruban sebelum waktunya. Kemudian anak yang durhaka, harta yang tidak mewariskan kebahagiaan, hanya berujung kepada adab. Kemudian yang kelima, dari teman yang makir jelas ya berdoa meminta kepada Allah azza wajalla kemudian kata beliau hfidza taala wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata wa khairu matai al-mar'atu salihah dunia itu adalah perhiasan belaka wa khairu matai al-mar'atu salihah dan sebaik-baik dari perhiasan dunia itu adalah istri yang salihah Segala perhiasan di dunia ini, perbendaharaan semuanya akan kita tinggalkan, kecuali istri yang solihah. Kalau dia adalah istri yang solihah, inilah perbendaharaan perhiasan yang kekal yang akan menemanimu di surga. Jelas ya, kalau kita menjadi suami yang salih, itu sebaik-baik dari perhiasan, perbendaharaan yang dimiliki oleh ya, seorang lelaki. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang harta yang terbaik. Maka kata beliau, lihat hadukum kolban syakiran. Hendaknya kalian mengambil dari perbahaan yang terbaik itu adalah hati yang selalu bersyukur dan dan lisan yang senantiasa berzikir wazaujatan mu'minatan istri yang mu'minah, yang solihah ala amril akhirah yang selalu berusaha untuk membantumu dalam perkara akhirat bukan istri yang selalu memberatkan yang menyusahkan. Nah, ini adalah hal yang selalu diingat. Kemudian kata beliau fidallahu ta'ala wa min asbabi sa'adatil usar an takuna al-ishratu fiyah bil-ma'ruf قال تعالى واشرهن بالمعروف ولا شك ان المعاشره بالمعروف سبب من اسباب السعاده والمعاشره بالمعروف مطلوبه من الزوج ومطلوبه من الزوجه ومطلوبه من كل الاسره يقول الله عز وجل واشرهن بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف Wa min asbab sa'adat al-usra. Kemudian kata beliau Afi dallah taala dan dari sebab-sebab menggapai kebahagiaan di dalam hidup rumah tangga? Antakun al-ishratu fiha bil ma'ruf. Hendaknya pergaulan di dalam hidup rumah tangga itu bil ma'ruf dengan hal yang selayaknya semestinya hal yang baik Allah ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa asyruhunna bil ma'ruf Ini perintah untuk para suami, para lelaki wasiruhunna bil Bergaullah bersama mereka dengan al-ma'ruf hal yang layak yang semestinya Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk para suami, dia perlakukan istrinya dengan hal yang baik, yang selayaknya yang semestinya. Kalau dia ingin diperlakukan dengan hal yang baik, maka harus dia layani juga istrinya dengan hal yang baik pula. Jangan dia saja yang ingin diperhatikan, tapi dia tidak mau memperhatikan dari istrinya wala syakka dan tidak ada keraguan annal muasyarah bahasanya al muasyarah bergaul di tengah keluarga bil ma'ruf dengan cara yang baik sababun minas babi sa'adah adalah sebab-sebab menggapai kebahagiaan wal muasyaratu bil ma'ruf matlubatun minas zawji wa matlubatun minas zawjah wa matlubatun min kullil usrati Bergaul dengan cara yang baik yang semestinya yang selayaknya itu dituntut dari seorang suami demikian pula dituntut dari seorang istri dan untuk seluruh dari keluarganya harus mereka ketika berinteraksi al-muasyarah dengan cara yang baik ini jangan dia remehkan ini sebab mewujudkan kebahagiaan. Dia berupaya semaksimal mungkin untuk selalu memberikan, menampilkan kebaikan untuk keluarganya. Yaqulullahu azza wa jalla wa bil ma'ruf wa yaqulu walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa hadha min asbab saadatil usrah Allah Azza wa Jalla berfirman, bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, walahunna dan untuk para wanita itu, semisal dengan apa yang mereka berikan pelayanan kepada para suami itu dengan cara yang baik. diperlakukan juga dengan cara yang sama. Jelas ya? Kalau dia ingin istrinya berlemah lembut kepada dirinya, bertutur kata yang sejuk, yang manis didengar, maka juga dia harus seperti itu. Jangan dia kasar. Sedikit-sedikit keluar dari lisannya kata-kata yang menyakiti istrinya atau dia mudah mengangkat tangannya, memukul istrinya atau anaknya, atau dia liampiaskan kepada benda-benda di sekitarnya. ini jangan dia, lakukan seperti itu. kalau dia ingin marah itu wajar, dia marah pada kadarnya. harus dia pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya bijaksana. kalau dia sebagai kepala keluarga pemimpin Jelas ya? Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Insya Allah Ta'ala mungkin kita akan lanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya masih ada kaitannya pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah Ada Yang bertanya? Bismillah. Tanya Ustadz tips-tips untuk menahan marah Ustaz kepada istri supaya terhindar dari hal-hal yang buruk yang disampaikan tadi Jazakallah khairan Jazakallah khairan eh, Bismillahirrahmanirrahim ada pertanyaan yang pertama ini merupakan dasar di dalam sebuah pernikahan kalau dia, sebelum menikah, dia selalu berupaya bahwa dasar dia menikah itu untuk menunaikan ibadah, ikhlas, jelas ya. Ini akan membantu dirinya pada setiap permasalahan di tengah keluarganya, yang akan dia jumpai ketika dia sudah hidup berumah tangga. Ketika dia ikhlas, ini akan membantu dirinya. Apapun masalah, problem yang akan dihadapi, maka seluruhnya itu akan teratasi. Ketika niatnya dia menikah itu untuk beribadah kepada Allah Azza Wajalla, menjaga dirinya, jelas ya. Kemudian yang kedua, dia harus giat untuk belajar, rajin menuntut ilmu. Demikian pula istrinya. Dan sebenarnya, ya seorang suami itu, dia yang mengajari istrinya. Suami itu harus jadi panutan bagi istrinya. Jelas ya? Dia ajari dengan ilmu agama. Kalau ada ilmunya, dia paham tentang kaidah-kaidah dalam hidup berumah tangga, dia tidak akan mudah terpancing untuk marah. Itu kalau dia ada ilmunya di dalam hidup rumah tangganya. Kalau dia marah pada kadarnya, tidak apa-apa dia terkadang dia lihat istrinya mungkin dia bersikap. Dia tidak berbicara, oleh itu memberikan pengaruh ini kalau hal-hal yang sifatnya kaitannya sama agama jelas ya kalau permasalahan dunia itu ada batasannya sampai tiga hari tiga malam dia tidak berbicara sama istrinya diberikan pelajaran atau mungkin dengan dia memukul tapi pukulannya tersebut terkadang hanya sekedar isyarat saja dia mengambil sesuatu istrinya sudah tahu. Kalau suami saya ini marah, belum lagi dia pukul istrinya sudah sadar. Jelas ya. Anak-anaknya boleh untuk dia pukul. Dia marah pada tempatnya. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bis sholah. Wahum, Abu Sinin. Perintahkanlah anak-anakmu itu untuk sholat di umur tujuh tahun wahum abnau Dan pukulah mereka di umur 10 tahun. Wa fil Dan pisahlah tempat tidur mereka. Dipukul tapi pukulan yang mendidik. Bukan pukulan yang membuat cacat. Yang memberikan bekas. Tidak. Jelas ya. Kemudian yang ketiga. Ketika dia marah sama istrinya. Maka dia duduk. Ini akan meredam dari amarahnya. Itu berbeda dari kondisi seseorang ketika dia berdiri dengan dia duduk. Kalau dia duduk, itu akan memberikan ketenangan kepada dirinya. Dia berbeda, ya. Orang berbicara dalam keadaan duduk, dan orang berbicara dalam keadaan berdiri. Orang yang berbicara dalam keadaan duduk itu biasanya lebih tenang dibandingkan orang yang berbicara dalam keadaan berdiri. Nah, coba kalau misalnya ada di sini saya suruh untuk menghafal hadis dalam keadaan berdiri, saya beri dia pilihan duduk atau berdiri, pasti dia akan jawab apa? Duduk saja, Ustaz. <laughs> itu ada pengaruhnya, maka dia duduk. Jelas ya. Kemudian dia berlindung kepada Allah subhanahu wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya? Istighfar. Dia berzikir. Ini dari sebab-sebab yang bisa meredam dari amarahnya. Dia ingat dari besarnya pahala dari seorang yang mampu menahan amarahnya. Jelas ya? Ya, saya kira ini yang bisa disampaikan untuk jawabannya ya. Dan ada lagi ya? Ada pertanyaan? Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika seorang suami yang menyuruh istri lepas cadar? Padahal jauh sebelumnya si istrinya ini sudah sejak lama mengenakan cadar. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Ya. Kalau keadaannya ya seperti itu, memang asalnya permasalahan cadar itu ada silam pendapat di kalangan para ulama. Jelas ya? Ada yang mewajibkan dan ada yang menganggap itu adalah Sunnah yang ditekankan, memakai cadar. Tapi pada ya kondisi kita saat ini, memakai cadar itu, terkadang lebih menjaga kehormatan dan keamanan bagi wanita itu. Di antara dalilnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yayuan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisail mu'minin." yudinina min jalabi bihinna dalika ay yu'rafna fala yu'dain wahai nabi azwajika katakan sampaikan kepada istri-istrimu dan juga istri-istri dari orang-orang yang beriman dan juga anak-anakmu agar mereka menjulurkan pakaiannya para ulama ahli tafsir mereka menjelaskan bahwa al-jilbab itu yang dijulurkan dari atas sampai ke bawah, menutupi mata kaki sampai telapak kaki. Kalau kita seorang Muslim, isbal itu ketika celana panjang sampai menutupi mata kaki, jelas ya itu isbal. Tapi kalau isbalnya bagi perempuan itu justru ke atas jelas, ya. Bahkan diperbolehkan untuk dia panjangkan dari pakaiannya sampai melewati dari telapak kakinya. Sebagian dari Paulus menyebutkan sampai satu zira Ada yang mengatakan, "Bagaimana kalau kena najis? Apa maka dilihat kalau najisnya adalah najis yang kering, maka tanah itu mensucikannya." Jelas, ya. Nabi kita Muhammad, Alaihi Wasallam bersabda, Dijadikan untukku tanah itu sebagai tempat sujud dan juga hal yang mensucikan. Tapi kalau najisnya yang basah, maka dia cuci, dihilangkan zat dari najis itu selesai. Kalau ada, misalnya seorang akhwat, wanita Muslim, masya Allah, kalau dia sudah pakai cadar, itu nikmat anugerah, tidak setiap wanita Muslimah itu punya kemauan. Terkadang dia tahu hukumnya tapi masih banyak hal-hal yang terkadang belum bisa untuk dia lakukan. Maka dia banyak berdoa, suaminya juga berdoa, semoga diberikan kemudahan. Ada suami, dia lihat istrinya sudah pakai cadar, Masya Allah. Jelas ya? Tapi ada juga suami, yang dulunya mungkin istrinya istiqamah pakai cadar, dia juga mungkin dulunya merasa itu adalah hal yang bagus. Tapi seiring dengan waktu, karena mungkin pengaruh dari kehidupan di luar, dia kurang lagi menuntut ilmu, istrinya atau dia sendiri mungkin kurang bergaul dengan orang-orang yang baik, sehingga merubah keadaan dan suasananya. Akhirnya suaminya dia perintahkan istrinya untuk melepas cadarnya. Ini adalah suami yang semestinya tidak seperti itu. Jelas ya? Kalau istri mendapatkan suaminya seperti itu, bertakwa kepada Allah SWT sesuai dengan kemampuan. Jelas ya? Mungkin dia lebih banyak waktunya di rumah saja daripada dia keluar. Sebisa mungkin rumahnya itu dia jadikan surganya. Dia di rumah saja, habiskan waktu di rumah. Dan memang itu perintah Allah Azza wa Jalla kepada seorang wanita. Wa korna fi buyutikunna, wala tabarrujina tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya para wanita itu, mereka berada di rumah-rumah mereka sendiri. Dan jangan dia berpenampilan tabarruj, menampakkan aurat berpenampilan tidak berpenampilan syar'i sebagaimana orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Dan itu wibawa dari wanita muslimah. Dalam kiroa yang lain dibaca wakirna. Artinya al-waqar, kewibawaan bagi wanita itu. Jelas ya? Dia syukuri suaminya harusnya dia bantu istrinya untuk hal-hal yang seperti itu. Menunaikan kewajiban. Kalau dia memandang itu sebagai sesuatu yang wajib. Jelas ya? Ya mungkin ini yang bisa didengarkan untuk jawabannya. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, mungkin kita cukupkan dulu ya sampai sini dulu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita seluruhnya untuk istiqamah di atas agama ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkan dari setiap ilmu yang kita ilmui. Dan semoga Allah Azza Wajalla menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya dan mengampuni, menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik. asyhadu an layu lantastafirkatu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi